Dulu tuh 2018 saya sempat tahu mau buka. Itu ketika sudah di Jombang. Sudah di Jombang. Itu karena kasus ada salah satu santri yang ngefoto saya bukan tanpa cadar lagi tapi tanpa hijab lalu disebarkan di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari tim The Bireng Official, yang pada hari ini kita kedatangan salah satu influencer dari santri, yaitu adalah Mbak Putri Akila. Assalamualaikum Mbak Putri Akila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Mas Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu kepada teman-teman yang melihat dan menonton di acara kali ini. Assalamualaikum teman-teman, salam kenal, saya Akila. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan Mbak Akila ini siapa. Mungkin belum pernah tampak di media The Bireng Official, khususnya di akun YouTube. Mungkin kali ini pertama ya Mbak ya, muncul di akun YouTube The Bireng Official. Nah, Mbak Akila ini salah satu mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari, jurusan Komunikasi Peniran Islam. Dan beliau juga pernah sempat merintis karir dalam kepenulisan di The Bireng Online pada tahun sekitar 2019 sampai tahun 2020 ya. Mbak Akila ini sekarang hijrah menuju ke Jogja untuk melanjutkan studi pendidikannya, sekaligus melanjutkan kehidupannya seperti berjualan dan lain sebagainya, dan mengisi kajian juga ya Mbak ya di Jogja. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari Mbak Akila. Oh ya, asal dari mana Mbak Akila? Asal dari Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Mungkin teman-teman kalau dari Kalimantan Barat bisa ini ya, bisa menyapa ya, tulis di komen apa di kolom komentar, saya juga Kalimantan Barat gitu. Iya. Siapa tahu aja dilihat sama Mbak Akila itu di subscribe gitu YouTube-nya. Oke, Mbak Akila, ada satu hal yang saya ingin bicarakan dan tanyakan kepada Mbak Akila ya. Bagaimana sih rasanya menjadi influencer dari kalangan santri gitu? Di tengah gemerlapnya influencer dari banyak golongan, entertainment, bahkan ada yang artis menjadi influencer. Iya. Ada juga kan yang banting setir gitu. Kalau mereka kan dibiayai dengan modal sebelumnya sudah banyak gitu, dari tim desainnya, tim semuanya lah. Nah, kalau dari santri yang mungkin stigma hari ini masih mungkin ada ya, santri itu sudah ngaji aja lah, santri itu sudahlah ngabdi saja, ngabdi kemudian setelah itu pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu ya, pada akhirnya ada gitu-gitu saja. Nah, itu bagaimana di pandangan Mbak Akila bisa keluar dari jalur itu menjadi influencer? Okay. Yang pertama, kita sebagai santri harus mendahulukan niat ya. Pertama, niat itu penting banget untuk apa kita terjun ke sosial media. Nah, ketika kita sudah punya niat, kita harus sadar diri kalau kita ini santri, jangan sampai platform-platform ini disalahgunakan oleh orang-orang. Karena saya tuh sekarang miris ya, dan kasihan sebenarnya orang-orang hijrah, orang-orang yang baru belajar agama terus pahamnya jauh, pahamnya beda. Nah, disinilah kita sebagai santri harus tahu peran kita. Jadi kita harus bisa ikut meramaikan platform-platform semua, baik Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook yang mungkin juga ya. Karena pertama kita sebagai santri itu kan punya intelektual ya. Oh iya, kita jelas. Dididik di pondok pesantren, kita punya intelektual, kita punya keilmuan baik dalam fikih, Quran, hadis dan lain-lainnya. Terus yang kedua, kita memang punya harus kesadaran diri. Karena kita di pondok ini diajarkan semua tentang solidaritas, kebersamaan, ketawaduan. Nah, jadi bagaimana caranya kita sebagai santri ini bisa mengkampanyekan, bisa berdakwah yang dimana dakwah itu tidak menindas gitu. Karena banyak sekarang, mohon maaf, akun-akun
besar yang dimana dakwahnya ini malah memperkeruh keadaan dan suasana. Iya, betul, nah, betul, betul. Disinilah betul. Peran kita sebagai santri. Hmm. Kita terjun, kita bisa meluruskan, kita bisa mengajak orang-orang awam, orang-orang yang baru hijrah, ini loh Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, Mbak Akila, di tengah-tengah Anda ini menjadi influencer ya, pasti ada lah, suka dan duka lah. Iya. Mungkin saya lebih ingin yang duka dulu aja. Kalau suka itu mungkin nantilah, itu bonus. Nah, duka ketika menjadi memutuskan diri untuk bergiat aktif di media sosial. Iya. Pertama yang akan saya tanya adalah apa motivasi, kemudian patrolnya ataupun ada apakah ada orang yang memotivasi Anda atau bagaimana? Karena dulu saya hanya melihat cuman dulu itu yang aktif di media sosial saya hanya melihat itu Gus Mus dari kalangan santri, tapi beliau kan juga sudah sangat sepuh ukurannya kiai. Nah, dukanya itu seperti apa, Mbak? Masya Allah sih ya, kalau terjun di sosial media itu tantangannya sangat luar biasa. Dukanya tuh banyak banget. Pertama, karena kita harus siap mental. Mental nih harus banget, karena kita pasti akan menerima hujatan. Pro dan kontra, baik benar ataupun salah. Jadi memang ketika kita terjun ke sosial media, kita harus menyiapkan mental. Selain niat yang baik, mental yang kuat. Karena kalau kita nggak kuat mental, dah kita down, kita nggak mau lagi berdakwah di sosial media. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tetap menata niat dan menguatkan mental. Bahkan beberapa seringkali juga saya sering kan tutup akun, saya capek istirahat. Karena memang sepengaruh itu. Sebesar itu pengaruhnya ya? Iya, sebesar itu. Pengaruh negatif dari luar. Jadi kadang kan kita kalau misalnya kita rebahan, kita baru up konten baru, terus tiba-tiba ada yang hujat, ada yang gini. Apalagi seperti saya ya, perempuan bercadar main sosial media. Hujatan seperti perempuan bercadar tapi kok upload foto perempuan udah tertutup tapi sejatinya ingin terlihat. Nah, itu tuh banyak sekali, Masya Allah. Jadi memang kalau kita tidak menyiapkan mental yang benar-benar baik dan niat yang lurus untuk berdakwah, maka kita akan stop dengan hujatan-hujatan itu. Mungkin bisa diberikan satu saja pengalaman yang paling pahit gitu. Sampai Mbak Akila ini sangat benar-benar down ya. Merasa, aduh kayaknya pengen berhenti dulu atau istirahat dulu dari jagat media sosial gitu. Mungkin satu kisah ya. Ini saya sekalian curhat juga nih. Jadi pada tahun 2022, bulan hampir mau masuk bulan Ramadan, ya sekitar Maret tahun lalu. Jadi saya sempat menulis, jadi kan emang biasa saya rajin menulis di Instastory. Intinya saya menulis tentang kepercayaan diri dan kemanfaatan diri kita di sosial media. Dan akses kita dengan sosial media, seperti itu. Lalu ada salah satu influencer dakwah laki-laki yang mengomentari. Di up lah story saya ini kan di sosial medianya beliau. Terus masuk ke Instastory-nya beliau. Dan memang, mohon maaf nih, beliau ini memang dakwahnya sedikit pro dan kontra. Mungkin teman-teman saya pada tahu. Bahkan beliau juga kemarin sempat diskus sama Laura Ismail Al-Holili. Mungkin nanti teman-temannya Mbak Akila yang tadi disambut itu, yang disalam, ini ya nanti bilang hadir ya di kolom komentar. Ya, jadi itu pengalaman saya yang sangat benar-benar saya bikin saya down. Kenapa? Ketika beliau up konten saya di akun sosial media beliau, itu ribuan hujatan masuk di Instagram saya. Baik dari komentar, DM, TikTok, dan lain-lain. Semua masuk. Macam-macam hujatan. Bahkan yang saya herankan, kenapa sampai ranah pribadi saya, beliau itu tahu. Segitunya. Kayak sampai ada netizennya itu DM ke beliau, ini loh Mbak, ini nih banyak deket sama laki-laki. Kayak beliau tahu dari mendan. Dan yang saya sangat apa ya, kayak saya kan memang pernah, bukan pernah, bahkan sampai sekarang saya masih rawat jalan karena saya didiagnosis anxiety disorder karena ada trauma masa lalu. Nah, sampai di situ beliau itu mengungkit bahwa, dan dengan netizennya ya, netizennya bilang ke beliau, Mbak ini tuh gila. Wow. Intinya Mbak ini tuh gila, kayak gitu kan. Mbak ini tuh gila karena dirujuk ke RSJ dan lain-lain. Itu di-up sama beliau. Di-up sama beliau, saya Masya Allah bener-bener yang down banget, kayak ya udah aku nggak mau lagi di sosmed, hampir mau tutup aku, udah kayak bener-bener. Untungnya sama teman-teman saya dikuatkan, waktu itu saya juga masih kuliah ya, masih kuliah. Kita kan kebetulan saya kuliahnya dakwah,
akhirnya kita kaji, dikaji lagi sama dosen-dosen saya, metode dakwahnya beliau itu seperti apa. Yang namanya berdakwah kan kita nggak mengajak orang pada kebaikan, iya, ya, betul. Bukan pada kemungkaran. Seperti itu kan seakan-akan merasa dirinya paling baik sendiri, paling benar sendiri. Bahkan kita itu seharusnya sebagai seorang santri, sebagai seorang pendakwah, kita tidak punya hak untuk mengkampanyekan bahwa kita, pendapat kita itu yang paling benar. Betul, betul, betul. Menurut betul. Saya seperti itu. Jadi itu 2022 adalah pengalaman yang bikin saya benar-benar drop banget. Sampai saya masuk lagi, karena bahkan sampai sekarang pun saya masih ke psikiater juga. Dan pengalaman yang paling dukanya itu 2022. Itu saya berharapnya Mbak Akila, dengan pengalaman yang cukup luar biasa itu, Anda bisa menuliskan. Dan kami yang akan menonton, saya juga pribadi akan menanti buku itu. Baik itu buku ataupun artikel ya. Tapi saya berharap ketika Mbak Akila ini bisa menulis di buku seperti itu akan menjadi pegangan bagi kepada santri-santri yang ingin terjun di media sosial. Karena untuk hari ini ada satu hal yang sangat saya perhatikan. Santri ketika ingin bermedia sosial sudah kalah tenar dulu sama Gus. Sama Ning. Nah, Mbak Akila ini, kalau saya perkenalkan kembali ya, ini tidak memiliki terah darah seorang anak kiai ataupun seorang nyai gitu. Nah, tapi Mbak Akila bisa menjadi influencer, menjadi penggerak, dan menyebarkan dakwah-dakwah Islam yang sangat ramah gitu. Nah, jadi jangan nunggu jadi Gus dulu. Iya, jangan tunggu dilamar sama anak kiai dulu untuk baru dakwah, jangan. Iya. Itu nanti urusan Tuhan itu. Oke. Ini Mbak Akila, ada satu juga yang ingin saya tanyakan. Ketika Mbak Akila ini memutuskan untuk hijrah dari Jombang ke Jogja. Nah, ini kan Mbak Akila kan meninggalkan beberapa ya, mungkin yang saya tahu salah satunya adalah tebiro online dan sebagainya gitu. Nah, untuk bisa memberikan keputusan itu ataupun memutuskan hal tersebut, apa yang menjadi landasan, dan ketika apa yang Mbak Akila dulu rintis di Jombang, kemudian apakah tergantikan di Jogja waktu itu? Yang pertama adalah ridho ibu. Karena saya udah gak ada abah, jadi saya cuma punya ridho ibu. Jadi memang apapun kegiatan saya, kemanapun saya, bahkan sampai saya kesini aja pagi ini, saya bilang ke ibu saya, Bu, saya mau ke Tebu Ireng dari pondok, saya izin jam sekian, saya nginep di sini, dan saya selalu bilang ke beliau. Insya Allah ketika saya meyakini ketika beliau ridho, apapun kegiatan saya insya Allah pasti akan berjalan dengan baik kemanapun saya. Tapi kalau ketika sekalipun saya sangat pengen ke sini misalnya ya, tapi ketika beliau tidak mengizinkan atau ada rasa was-was atau apa, saya nggak berangkat. Seperti itu. Jadi ketika saya berangkat memutuskan, awalnya itu saya mau ke Bandung. Mau ke Bandung, tapi karena saya mikir kayaknya kalau Bandung kejauhan deh kalau mau ke Jawa Timur. Iya, betul. Jadi saya mikir gimana ya alternatif, oh ternyata tengah-tengahnya Jogja. Pada saat itu keluarga saya nggak membolehkan, keluarga besar nggak membolehkan karena nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Dengan lain. Jogja, dengan gemerlapnya seperti itu ya. Itu. Kota pelajar, kota wisata. Kota pelajar, kota wisata, pokoknya macam-macam. Jogja juga kalau kita nggak bisa bawa diri ya bisa masuk ke hal-hal yang tidak baik ya. Iya, seperti itu. Akhirnya keluarga saya tidak mengizinkan, tapi saya bilang ke ibu, Bu, saya insya Allah mau ke Jogja, mau merintis usaha saya, saya mau jualan di sana. Insya Allah kalau ibu mengizinkan, walaupun keluarga tidak mengizinkan, insya Allah saya tetap berangkat. Dan apa kata ibu saya pada saat itu? Gendu, insya Allah ibu mengizinkan, kalau niatmu baik, insya Allah pasti Allah mudahkan. Dia bilang gitu. Ya udah, walaupun keluarga saya melarang, ya udah bismillah saya berangkat 2020 awal mungkin ya. Akhir. Saya berangkat ke Jogja itu sebelum abah saya meninggal. Sebelum abah saya meninggal saya berangkat ke Jogja bulan November 2020. Dan itu kan masih corona ya. Iya, masih corona masih ya. Corona, masih puncak-puncaknya. Nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya kenalan, saya ngekos sendiri pada saat itu, benar-benar semua serba sendiri, nyari konveksi sendiri, nyari kain sendiri, nyari apa channel-channel semua tuh sendiri. Sampai di akhirnya di bulan Desember, enggak sih, November akhir tuh saya udah dikabarin. Abah saya itu udah lumayan gitu kan, sakitnya udah parah seperti itu. Nah, pada saat itu kan memang kita masih ujian ya, kalau enggak salah masih ujian.
pas udah hamin 3 saya mau pulang ceritanya, mau pulang cuma terkendala di tiket pada saat itu. Dapatnya di hamin 1. Saya udah dapat, udah pesen tiket pada saat itu. Udah ditelepon, ini kayaknya kamu harus pulang. Abah udah mau jalan nih. Dikasih tahu keluarga abah saya. Pas saya udah pesen tiket, saya swab. Ternyata saya positif qadarullah pada saat itu. Bentar. 2020. Ya, pada saat itu gimana ya? Nama seorang anak kehilangan orang tua pasti nggak ada yang baik-baik aja. Pada saat itu saya ngerasa dunia saya tuh hancur, kayak udah nggak ada dunia pada saat itu. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga, nggak ada teman. Pada saat itu positif pula kan, benar-benar yang diasingkan kayak gitu. Ya udah, pada saat itu tanggal 2 abah saya itu jalan tanggal 2 Desember 2020. Siang, saya bilang ke abah saya, malamnya tuh saya bilang ke abah, abah ngapunten saya nggak bisa pulang. Kalau emang udah waktunya abah jalan, insya Allah putri ikhlas. Kalau saya kan di rumah dipanggil putri, insya Allah putri ikhlas, bah. Terus abah saya nangis. Malamnya tuh pece. Siangnya saya lagi ujian lisan, ternyata ditelepon-telepon, tapi saya lagi sibuk kan ujian lisan online pada saat hari itu. Siangnya jam 12, pas saya udah aktifin HP, nelpon, terus ini abah udah mau jalan, kata adik suku saya. Yaudah, alhamdulillah saya masih berkesempatan ngajak beliau syahadat, istighfar, terus jam 12 lewat 5 itu beliau jalan, alhamdulillah. Di saat itu masya Allah banget, saya kayak ya Allah, ini ujian yang sangat terberat menurut saya pada saat itu, karena nggak punya siapa-siapa, saya diasingkan pada saat itu, nggak boleh dijenguk dan lain-lain, ada keluarga seperti itu. Jadi itu sih tantangan pertamanya ketika saya ke Jogja. Tapi semakin kesini, masya Allah, saya sangat-sangat bersyukur banget karena saya dipertemukan banyak dengan orang-orang baik, relasi-relasi yang masya Allah banget, dan pekerjaan masya Allah semakin lancar, karir saya semakin lancar, dan alhamdulillah apa yang saya butuhkan terpenuhi di sana. Alhamdulillah. Berarti salah satu kuncinya itu adalah ridho dari orang tua ya, khususnya kalau saat ini. Mbak Putri Akila ini ridho dari seorang ibu. Ya, semoga kita doakan untuk kedua orang tua kita semua diberi kesehatan, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Oke, Mbak Akila, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan. Nah, saya pertama kali di tahun 2019 ketika kita bersama-sama masuk ke media Tebiro Online ini, Mbak Akila ini yang menarik perhatian saya karena menggunakan cadar. Iya. Nah, jujur karena saya hidup di tengah kondisi masyarakat yang jarang menggunakan cadar. Yeah. Bahkan kalau di Jakarta, di daerah saya jarang menggunakan jilbab. Yeah. Jadi ya, bahkan cadar itu bagi saya satu hal yang aneh. Dan saya mungkin termasuk menjadi salah satu korban stigma yang kurang baik. Saya mengatakan jujur seperti itu karena saya pernah berada dalam satu kondisi yang menganggap bahwasannya kenapa sih perempuan harus pakai cadar? Kan pakai kerudung kan sudah cukup. Bahkan ya tidak ada harus seorang perempuan itu menggunakan cadar kan, karena itu budaya Indonesia juga. Saya pernah terjebak dalam kondisi seperti itu. Tapi saya terbuka open minded ketika saya bertemu dengan Mbak Akila dan teman saya juga beberapa yang menggunakan cadar. Mungkin yang nonton di sini nanti ada Mbak Afifa, saya termasuk terinspirasi dari sana. Kemudian teman saya di Tasikmalaya ada Mbak Dewi, kemudian ada tingkat saya di Mahat Ali. Nah, stigma mengenai cadar itu luntur. Nah, kalau itu kan stigma dari saya yang awalnya saya sangat kuat mengapa harus orang pakai cadar, kemudian perlahan luntur. Nah, di sini saya ingin langsung menanyakan kepada Mbak Akila sendiri, apakah orang yang menggunakan cadar itu dia itu terasingkan, atau hanya cukup dia itu tidak perlu bermasyarakat, ya cukup saja sebagaimana adanya gitu. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin cadar, cadar ini kan lanjutan dari jilbab sebenarnya. Kemudian masyarakat ini udah biasa melihat orang jilbaban, tapi asing melihat cadar. Cadar ya. Karena memang di masyarakat kita sendiri, cadar ini ketika kita memilih untuk menggunakan cadar, konsekuensi penolakannya itu lumayan besar. Karena berbeda, cukup berbeda dari yang lain. Seperti itu kan. Nah, di luar dalil-dalil dan hukum wajib atau enggaknya, gitu. Sebenarnya kalau cadar pribadi,
ketika kita meyakini, kalau saya meyakininya masih sunnah, jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang di mana itu semua perempuan, maka saya buka cadar seperti itu. Terus balik lagi dengan cadar itu sendiri, apakah cukup tidak bermasyarakat? Kalau saya pribadi tidak ada bedanya, perempuan bercadar maupun perempuan berjilbab itu sama, kita semua tuh sama perempuan, kita sama manusianya. Jadi apapun kegiatannya monggo. Seperti saya bercadar, tapi waktu ketika saya kuliah, saya ikut Bima Pala. Saya mendaki, saya ikut manjat tebing. Dan itu lingkungan teman-teman sekitar, no problem kan? Tidak mempermasalahkan ya? Tidak mempermasalahkan. Dan tidak merasa risih antara satu sama lain ya? Sebenarnya yang membuat orang-orang dan masyarakat risih itu dari individunya sendiri. Jadi sebagaimana dan sebaik apa kita bisa berkomunikasi dengan orang. Kalau saya boleh cerita pengalaman saya selama di sini, mungkin pada tahun 2018 saya itu adalah salah satu, satu-satunya mahasiswi yang bercadar di Unhasi pada saat itu. Memang pada saat itu saya yang belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Pada saat itu, kenapa saya bisa mengatakan pada saat itu saya belum bisa menyesuaikan? Karena lingkungan masyarakat di sini itu tidak bercadar. Berjilbab pun berjilbab biasa, tapi saya jilbabnya yang gede, yang panjang, nikopnya sampai yang nutup gini, sehingga kan masyarakat shock ya, kaget kayak gitu. Dan pada 2018 itu kan lagi zaman-zamannya terorisme seperti itu kan, jadi kan takut mungkin masyarakat seperti itu. Pada saat itu juga ramai ya di kampus kayak mengadakan perbandingan cadar dan lain-lain, ada dosen yang pro dan kontra dan lain-lain gitu. Tapi dari situ saya belajar, oh ternyata ketika saya berbeda, mungkin dipandang orang berbeda, walaupun saya merasa saya tidak pernah berbeda dengan perempuan lain, saya sama, tapi orang lain kan melihat saya berbeda, seperti itu. Bagaimana saya bisa membangun komunikasi dengan orang-orang ini sehingga orang-orang ini merasa nyaman di dekat saya. Nah dari situ akhirnya saya menyesuaikan, mulai dari pakaian. Nah mungkin tadinya jilbab saya full, ketutup ya. Oh yang penting saya menutup aurat dulu, tetap mengistiqomahkan cadar saya dengan nilai cadar saya. Dan saya harus lebih sering berinteraksi. Jadi dulu waktu saya jalan dari Ma'had Hasyim Asy'ari, kan lewat tuh rumah-rumah orang. Iya betul. Saya selalu negur, monggo bu, walaupun ibunya nggak kenal sama saya. Meskipun kadang-kadang sapaannya nggak dibales. Iya, nggak dibales. Monggo bu, awal-awal, mohon maaf nih masyarakat di sini sampai ngeliatin saya sampai kayak gini. Kayak yang, saya pun awalnya takut kayak gitu. takut kayak gitu. Sampai diliatin kayak gitu. Tapi saya kayak, gimana saya caranya saya harus bisa berkomunikasi gitu. Sampai akhirnya saya ikut BEM, aktif, dan lain-lain. Karena kan, stigma masyarakat nih melihat ketika perempuan bercadar dia tidak mau bersosial. Iya, itu. Nah, itu yang saya dapatkan kala itu, Mbak. Nah, dia tidak mau bersosial, bahkan dengan laki-laki pun dia tidak mau berbicara seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya, selagi memang itu baik, selagi memang itu bermanfaat, ya kenapa tidak gitu. Jadi, cadar ini sebuah identitas bukan pembatas. Menurut saya seperti identitas itu. Bukan pembatas. Identitas kita sebagai seorang muslimah bukan pembatas untuk kita bersosial. Seperti itu. Sampai akhirnya masyarakat kenal saya, nyaman dengan saya. Sampai pada saat itu 2018-2019 hampir semua Tebu Ireng ini kenal saya. Bukan hampir ya, nggak semua hampir. Jadi setiap ada perempuan bercadar pasti bilang, loh Mbak Akila kok banyak? Seperti itu. Saking orang taunya yang bercadar tuh cuma saya di Tebu Ireng. Pada saat itu ya, pada saat sampai saya kan deket ya sama ibu jual soto di depan Indomaret. Pokoknya toko-toko tempat makan di sini saya tuh kenal semua dulu tuh. Saking seringnya disapa. Iya, saking seringnya. Sampai sekarang pun kadang saya kalau balik ke Tebu Ireng, di depan Tebu Ireng kan ada jual peci itu. Iya. Sampai sekarang saya tuh masih sama beliau, masih sering ngobrol. Saya kesini masih itu. Jadi di mana kita itu bisa menimbulkan kenyamanan pada orang-orang di sekitar. Ya. Sehingga orang tuh jadi kayak, oh ternyata orang bercadar tuh nggak semenyeramkan itu loh. Iya. Nggak semenakutkan itu loh gitu. Jadi memang dari individunya sendiri, dia tahu bahwa dia punya kualitas diri, dia tahu bahwa dia punya kesempatan untuk bersosialisasi dan kewajiban, ya bukan kesempatan, kewajiban bersosialisasi. Karena bagaimanapun kita ini manusia, hidup untuk saling membutuhkan. Betul. Dan dia tahu bahwa dia ini hidup harus bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia,
berpikir yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, Mbak Akila sendiri itu sejak tahun berapa ya memutuskan menggunakan cadar dan bagaimana prosesnya ya? Itu apakah ada instruksi dari ibu ataupun ayah ya? Ataupun emang ada dorongan di luar itu apa bagaimana perjalanannya itu? Awal saya memutuskan pakai cadar itu di tahun 2015 akhir, insya Allah. 15 ya. Ya, Berarti 15 sekarang akhir. kalau sekarang 2023 sekitar Berapa tahun? 12. Berapa tahun? Berapa? Berarti 15 ke 8. 8. 8 tahunan. 8 tahunan ya, insya Allah. Nah, pada saat itu memang ada yang problem yang lumayan besar lah ya menurut saya pada saat itu, sampai akhirnya saya memutuskan ya udah bismillah saya bercadar aja gitu. Dan saya kan emang anaknya sering kemana-mana sendiri. Dari saya itu dari umur 12 saya udah survive kemana-mana sendiri seperti itu. Karena dulu waktu SD saya atlet, atlet lari. Oh, lari. Jadi, ya, jadi kayak udah biasa keluar kota sama konsulat kayak gitu, nggak didamping orang tua. Cuma memang ada problem ketika kayak saya masuk sekolah ini, pasti masalahnya tuh kayak ketika kakak kelas suka sama saya, kakak kelas laki-laki, saya tuh dibully sama kakak kelas perempuan sampai yang dikurung, kayak gitulah ya. Hal seperti itu pernah menimpa seorang Akila juga ya. Kayak gitu. Wah. Nah, kayak gitu sampai akhirnya kayak ya udah nih, dan terakhir itu ketika 2015 itu udah lumayan besar sampai ke polisi ya. Itu akhirnya udah bismillah saya mau bercadar. Tapi kan pada saat itu saya izin dulu sama ibu. Saya kan apa-apa izin ke ibu saya. Nah, ibu saya tidak ridho pada saat itu, tidak mengizinkan pada saat itu ya. Beliau, karena beliau juga masih orang awam, terus beliau bilang gini, ngapain kamu bercadar, nanti kamu nggak ada orang yang mau sama kamu, nggak ada. Nanti, bahkan kan, seorang ibu sendiri stigma seperti itu iya, ya kala itu. Iya, beliau kan masih orang awam ya, nanti nggak ada laki-laki mau sama kamu, beliau bilang kayak gitu. Terus ya udah saya sebagai anak ya, ya udah saya manut kata beliau, walaupun saya pengen, tapi saya di situ nggak berhenti berdoa, saya berdoa ya Allah. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tolong bolak-balikan hati ibu saya, semoga beliau mengizinkan. Qadarullah, pada saat itu ibu saya itu ikut kajian Ustadz Abdul Somad di Masjid Pontianak sana ya masih. Nah, ikut pas waktu itu pembahasan beliau tentang perempuan, hijab, dan cadar. Nah, alhamdulillah dari situlah tuh beliau kebuka hatinya. Kebuka, terus pulang dari kajian itu, beliau nanya ke saya, "Nak, kamu beneran mau pakai cadar?" Beliau bilang gitu. Terus, "Iya Bu, insya Allah saya mau pakai cadar." Terus ibu saya tuh bilang gini, yang selalu saya ingat sampai sekarang, walaupun ibu itu nggak tahu hukum cadar apa, dalam agama itu seperti apa, karena ibu ini orang awam, tapi ibu tahu ini itu bukan hanya sekedar kain penutup muka. Jadi ketika kamu memutuskan, ibu harap kamu bisa menjaga dan istiqomah sampai kapanpun. Itu sekaligus doa ya? Iya, ibu saya itu bilang seperti itu, pertama kalinya. Di situ saya nangis, "Bu, ini beneran jenengan ngizinin saya?" "Iya, ibu izinin insya Allah, tapi tolong dijaga." Dulu tuh 2018 saya sempat tahu mau buka. Itu ketika sudah di Jombang? Sudah di Jombang, itu karena kasus ada salah satu santri yang ngefoto saya, bukan tanpa cadar lagi, tapi tanpa hijab, lalu disebarkan di kampus. Itu pada tahun 2018 saya tuh udah sampai yang pilihan cuma dua, kalau saya nggak out dari kampus saya buka cadar. Pada saat itu saya udah depresi banget, udah yang down banget pada saat itu. Tapi qadarullah pada saat itu saya juga masih nerima beasiswa dan ekonomi keluarga juga masih belum stabil, jadi mau nggak mau saya tetap bertahan di Unhasi pada saat itu ya. Dan ya alhamdulillah sampai di tahap yang sekarang, alhamdulillah. Jalannya cukup panjang, cukup panjang ini. Aduh, saya sampai berharapan Mbak Akila bisa menulis buku perjalanan panjang ya. Amin, ya, semoga kita doakan di tempatnya Mbak Akila nanti di Jogja bisa bertemu dengan penulis-penulis yang bisa membantu menuliskan perjalanan hidupnya Mbak Akila. Oh, di Jogja itu banyak penerbit Mbak, tinggal pilih yang sebelah mana gitu. Penulis juga seabrek gitu. Oke, mungkin terakhir, ini adalah closing statement dari Mbak Akila yang saya harapkan bisa memberikan semangat kepada para santri, baik dari bidang influencer hingga kepada teman-teman perempuan ataupun santri-santri perempuan yang ingin memutuskan atau bertanya-tanya apakah saya ingin menggunakan cadar atau tidak. Nah, itu closing statement. Oke.
Mungkin kalau untuk perempuan ya, yang pertama jangan pernah capek dan lelah untuk terus belajar. Karena kita itu yang akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anak kita besok, sebelum kita mendidik, maka kita harus terdidik terlebih dahulu. Kedua, kita harus tahu eksistensi diri kita, percaya diri bahwa kita ini berdaya. Kita harus tahu bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketiga, kita sebagai perempuan harus percaya diri. Percaya diri ini penting banget. Mau dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Karena dengan percaya diri, kita bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Walaupun mungkin kadang perempuan itu ada ngerasa insecure dengan mungkin kulitnya, atau mukanya, dan lain-lain seperti itu. Tapi dengan kita percaya diri, kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, untuk seluruh santri, mulai sekarang kita harus sadar dan memang wajib menurut saya untuk melek media. Karena dengan adanya santri, disitulah kita bisa mendamaikan dan mengkampanyekan serta mendakwahkan bahwa ini loh, Islam itu rahmatan lil alamin. Itu ya teman-teman, jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Putri Akila ini, jangan sampai perempuan itu tidak percaya diri, tapi harus percaya diri agar bisa memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah santri wajib untuk bisa mengisi, please mengisi, minimal story-nya itu enggak galau ya. Minimal memberi motivasi untuk kajian-kajian kita atau repost dari kiai-kiai dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Akil atas waktunya. Mungkin nanti kita akan kembali lagi di waktu yang entah di mana atau di tempat media yang mana, kita akan mungkin bertukar pikiran lagi, berdiskusi lagi. Semoga diberikan kesehatan ya untuk Mbak Putri Akila. Itu saja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.